Halo, saya Leonardo Tupamahu, pemain Bali United. Saya ingin merespon atas situasi yang terjadi saat ini. Saya ingin memohon maaf atas situasi yang terjadi di lapangan. Saya memohon maaf kepada Delvin Rumbino dan juga keluarga besar. Serta saya juga ingin memohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait atas tindakan dan perkataan saya yang mungkin kurang pantas. Saya sebagai pemain sudah menyelesaikan permasalahan saya di lapangan dengan Delvin Rumbino setelah pertandingan. Apa yang saya lakukan tidak merepresentasikan Bali United yang cinta damai dan juga saya tidak menjadi contoh yang baik bagi persepak bolaan Indonesia. Semoga tali persaudaraan Bali United dan Persis Solo tetap terjaga. Salam olahraga. Kita lihat ya, Delvin Rumbino mengambil. Oh, ada pukulan ya yang tampaknya dilakukan oleh Leo Tupamahu. Ya, terpancing emosinya ya tampaknya Leo Tupamahu. Duelnya tadi dengan Delvin Rumbino karena Leo berasa bahwa Halo, saya Leonardo Tupamahu, pemain Bali United. Saya ingin merespon atas situasi yang terjadi saat ini. Saya ingin memohon maaf atas situasi yang terjadi di lapangan. Saya memohon maaf kepada Delvin Rumbino dan juga keluarga besar. Serta saya juga ingin memohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait atas tindakan dan perkataan saya yang mungkin kurang pantas. Saya sebagai pemain sudah menyelesaikan permasalahan saya di lapangan dengan Delvin Rumbino setelah pertandingan. Apa yang saya lakukan tidak merepresentasikan Bali United yang cinta damai dan juga saya tidak menjadi contoh yang baik bagi persepak bolaan Indonesia. Semoga tali persaudaraan Bali United dan Persis Solo tetap terjaga. Salam olahraga. Kita lihat ya, Delvin Rumbino mengambil. Oh, ada pukulan ya yang tampaknya dilakukan oleh Leo Tupamahu. Ya, terpancing emosinya tampaknya Leo Tupamahu. Mana duelnya tadi dengan Delvin Rumbino karena Leo berasa bahwa Please subscribe, like, and share.